Keluarga yang bahagia ni bukan sempurna, tetapi saling menyempurnakan. Wah, tu ayat eh. Mana yang isteri tak cukup, suami cukupkan. Mana yang suami tak lengkap, isteri tolong lengkapkan. Faham? Faham tak? Orang perempuan yang tang itu dia hati-hati sikit. Apa benda yang tak lengkap, cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Bahagia, Tuan Pengerusi Masjid Assalam, Tuan Imam, Barisan Jawatankuasa Masjid. Seterusnya, tidak saya lupakan juga pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Bukan senang sebenarnya nak datang majlis ilmu ni, macam-macam rintangan ni kan. Tapi alhamdulillah kita datang. Dengar-dengarlah penceramah lambik ni tanda dia tak datang ni. Jangan risau. Saya sama semayang tadi, cuma tadi saja ambil feel kat belakang sana. Kek sudut kan, dah masjid ni lebar kan, kita cubalah rasa topi tu pula kan. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah dapat kita bersama-sama. Yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Tak kira lah siapa pun ceramah, lolap pun lolap lah, tapi duduk dalam syurga dah tu kan. Yelah, macam mana tak syurga? Kek rumah kadang ada bantal pun payah nak tidur. Dalam masjid ni togak-togak tidur. Nampak tak? Hebat tak hebat? Hebat tak kan? Tambah pula yang nampak bersandar. Lagi kuat. Lagi kuat rasa nak tidur kan? Macam tu kan? Tak, betul? Maknanya tu sebab taman syurga. Kan? Kemudian barang siapa yang datang majlis ilmu, malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya usaha orang-orang nak datang majlis ilmu. Saya dengan Ustaz Don ceramah di Tawau, ada seorang budak tu pakai t-shirt, jom datang majlis ilmu. Dekat belakang tu ada hashtag pergi syurga balik lagi. Kira betul juga cakap budak tu kan. Saya dengan Ustaz Don, dahsyat lah dia ni. Betul juga lah dia cakap, kreatif kan. Rasa nak tanya lah kat mana dia buat t-shirt ni kan. Pergi syurga balik lagi. Yalah, kita datang taman syurga kau jadi balik. Lepas tu besok ada datang lagi. Tak kira lah siapa, jangan tengok siapa penceramah. Apa program ceramah, datanglah tuan-tuan. Kan? Okey. Jadi malam ni tajuk ni amanahkan, keluarga bahagia til jannah. Macam tu lebih kurang. Maknanya til jannah ni, til bahasa orang putih. Jannah ni bahasa Arab. Hingga ke syurga. Wah, kan? Sehingga ke syurga. Jadi macam mana ke nak jadi syurga ke neraka ni ke atas kita sebenarnya. Rumah kita nak bagi jadi syurga, nak bagi jadi tenang, nak bagi rasa bahagia, semua serah kat kita. Jangan salahkan orang lain. Bila berlaku perceraian, suami isteri itu kita tengok, suami nyalahkan isteri, isteri nyalahkan suami. Ingatlah, bila berlaku perbalahan, bila berlaku pertikaian antara suami dan isteri, suami betul tak betul semua, isteri salah tak salah semua. Sebab kita manusia. Itu sebab cari jalan persamaan, perdamaian, supaya dapatlah kita membina keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia ni bukan makna tak ada bergaduh dah. Ada gaduh. Ingat penceramah ni menyonggi ke hari suami isteri? Tak ada. Ada ya time dia bergaduh, ada time dia pertikaian, tapi tak adalah sampai bertumbuk dah kan. Tapi makna apa dah berlaku? Habis tu yang bisu pun gaduh. Dia nampak yang macam tak bercakap, dia hontak-hontak IPO tu, dikotuk yang mana yang boleh lah. Kan? Itu sebabnya.
Keluarga yang bahagia ni bukan sempurna, tetapi saling menyempurnakan. Wah, tu ayat eh. Baru jumpa ayat tu sebenarnya. Dia bukannya sempurna, tetapi saling menyempurnakan. Mana yang isteri tak cukup, suami cukupkan. Mana yang suami tak lengkap, isteri tolong lengkapkan. Faham? Faham nak? Ha. Perempuan yang tang itu dia hati-hati sikit. Ha, apa benda yang tak lengkap, cakap kan? Ha, iyalah. Maksud eh kadang-kadang suami tak pandai masak, isteri pandai masak. Ha, kalau dua-dua tak pandai masak, ah balo. Parah. Jadi suami hantar isteri pergi kursus masakan di restoran Thailand, restoran Thailand Siam tiga rasa. Pian tak. Seminggu kau duduk sanun, kau campur dengan orang Siam tu teh. Ha, lepas tu balik dah pandai masak contoh. Dan suami jangan tak pandai langsung, terosak-terosak, dia pandai masak. Ini bini sakit, bantailah kan, apa tak payah, aku tak pandai masak, apa pandailah kau tu kan. Ha, jangan macam tu. Kan, kau nak lah belajar juga, kau boleh. Nampak tak? Kita tengok Nabi macam mana? Nabi tidak menyusahkan isterinya untuk benda-benda yang Nabi boleh buat sendiri. Ha, tu memang tak dapat lah orang kita. Kita memang menyusahkan bini untuk semua benda. Itu memang perangai kita lah kan, orang lelaki termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap orang lain lah. Kan, yang tolong baik ni, yang tolong ni, yang sakit belakang, yang tolong, yang tolong, yang tolong, yang tolong, yang tolong, yang tu okey dia tolong tu. Tapi dia punya tolong tu, perintah tu bukan minta tolong, tolong masak sikit. Ha, tu bukan minta tolong nama tu. Itu arahan namanya. Walaupun bunyi ada tolong kan. Jadi, setiap orang yang berkeluarga, semua nak bahagia. Kan? Semua orang nak merasa nikmat keluarga bahagia. Sampai ke syurga katanya. Ada lima kunci keluarga bahagia. Apa kunci itu? Aku ajak pergi saya bagi tahu. Panjang ceramah malam ni. Ha, nasib lah kan. Siapa yang duduk belakang tu untunglah. Ha, kan balik tak nampak warna dia kan. Buat-buat sakit parut dan so start kereta balik kan. Banyak sekali nak balik kereta kena blok lah padan muka. Masuk dalam balik dongah kan. Ha. Itu yang saya kadang tak faham tu, bila orang pergi tarawih tu kena nak buat parking geng 8 dengan geng 20 tu, memang saya tak faham. Dah tahu kena buat 8, berambui kau parking kat luar tu, parking kat dalam memakak baik apa. Kan, parking nak dalam, balik nak doreh, ya nak? Kan, benda ni tak berlaku di Puchong, tempat lain. Kan, saya cover, saya siap. Jadi, semua nak keluarga sakinah, mawadah, warahmah, selalu tersebut. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ha, sakinah tu diambil daripada ayat Quran dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud dan di antara tanda-tanda membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya menciptakan untuk kamu, yakni laki-laki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. Kepada lelaki itu, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung, yakni merasa tenteram kepadanya. Ha. Dan dijadikannya di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Hanya orang yang berfikir dia akan dapat. Ha. Maknanya pasangan kita ni dah memang jenis kita dah. Kan? Memang dah jenis kita. Allah dah tentukan tu jodoh kita. Cuma kadang-kadang kita kadang-kadang mempertahankan rumah tangga kita tu cara tu. Tu sebab tadi saya sebut ada kunci tu. Kita nak rumah tangga kita tenang, tapi kita semayang pun tak nak. Kita nak rumah tangga kita tenang, tetapi duit belanja tak bagi. Kita nak rumah tangga tenang, kan? Tapi kita tak jalan tanggungjawab, tapi sibuk nak nambah bini. Contoh, bukan orang sini, tempat lain. Ha, kan? Ha. Jadi makna kata ini hakikat dia. Kunci yang pertama nak bahagia rumah tangga namanya kunci. Ha, kejap lagi saya bagi tahu. Marah waktu perempuan yang mencatit tu. Pada tadi nak mencatit tak jadi lagi. Kunci pertama namanya kunci rumah. Kunci kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Dan kunci yang kelima, kunci spare. Ha, cantik tak? Macam main-main ni sensor debat ni. Batu. Dan walaupun kuat bergurau, tapi ini batu ni. Pertama, kunci rumah.
macam mana keadaan rumah kita, kita nak gambarkan, nak kita jalankan sistemnya dalam rumah kita. Tu dia. Daripada awal pagi, bangkar atau bangun, bangkar pula. Orang perempuan bangun, macam mana cara eh? Memang dah ditakdirkan orang perempuan ni bangun doreh. Sebab dia memang senang terbangun dek bunyi alam. Bunyi alam ni ada dua. Satu bunyi alam tipun, satu bunyi suami tercokik dan tidur. Ha, memang dia terjaga. Ha, tu dua. Laki langsung terjaga, tak boleh tidur boleh dah. Bila jaga ya, dia pun orang perempuan ni bangun mandi, dia siap. Kemudian dia kejut dengan suami, bang, bangun bang, kita subuh bang. Bang, subuh. Subuh. Ha, tu baru kahwin tu. Bang, butoh, dah subuh ha. Tu dah lama kahwin. Ha. Yang dah 30 tahun kahwin tu, dia semayang dulu, lantak kau lah neraka. Ha, tu satu ya, perangai. Tu satu perangai lagi tu. Kan? Kajut isteri kena kajut suami. Bang, bangun bang, kita subuh bang. Suami semayang lah dulu. Abang. Abang ingat tak ustaz tu cakap apa semalam? Kunci rumah, ingat? Kan nak syurga ke nak neraka? Cakap. Dia membangun. Semayang. Ayolah. Dia bangun. Semayang. Allahu Akbar. Semayanglah dari subuh. Dah habis doa, kan? Kalau dapat ajaklah yang lain sekali. Kalau isteri tiga ajak tiga-tiga sekali. Semayang sama. Oh marah. Ni contoh orang lain, bukan kita, ada orang lain. Kalau tak ada anak, ajak anak. Biasakan anak kita sebab ini saham kita. Sebab besok kita dah mati, masuk dalam kubur. Laki bini dua-dua mati dah. Anak kita yang besok pagi kita subuh nak sama-sama. Abang ni tiba-tiba tak sembang jemaah. Kenapa? Abang teringat nak arwah abah dengan arwah mak dulu. Tak pernah tinggal subuh sama-sama. Sebab dek kita, kita dapat saham. Nampak? Tu cara weh. Kan kunci rumah. Dah habis semayang, doa. Lepas tu dalam rumah tu pula bila makan, makan sama-sama. Itulah penyakit orang hari ni. Yang kata, bono paling senang orang dulu-dulu dah ajar kita. Tapi kita tak buat. Paling tidak makan malam mesti makan sama. Orang sekarang susah nak buat sebab sibuk bona, sesibuk-sibuk eh. Ya. Sibuk bona tahap dia sibuk pun tak faham. Tak dapat dia makan sama. Bulan puasa ajaib, setiap malam dapat makan sama. Dengan roti john, dengan apa, semua boleh. Tetapi kenapa malam-malam lain tak boleh? Paling tidak disiplin kanlah. Kalau suami itu sibuk macam penceramah contoh eh. Jadi ambillah satu malam cuti supaya boleh makan sesama. Dan kalau suami itu tak boleh makan sama, ibunya, isterinya tu programkan makan sama walaupun ayah tak ada. Sebab bila emak dengan anak-anak tu makan sama-sama, dia akan cakap, ayah malam ni tak ada makan dengan kita. Kita doakan ayah okey, ayah sehat, ayah cari rezeki untuk kita, nak ingat tu. Ha, memang ayah jarang dapat makan dengan kita. Tapi kalau dia dapat makan kat kita, ibu pun tak nak masak. Kita makan kat luar. Ha, macam tu lah. Adalah huraian dia tu kan. Jadi makna kata, anak ni sentiasa. Orang kata dalam bahasa, ada bahasa Banjar tu apa? Togetherness. Oh, macam tu ayat lah kan. Kebersamaan tu. Ha, tu penting. Ini abah tak ada, memang tak ada lah. Tak, abah tak ada pun mak dengan anak-anak makan sama. Dalam banyak keadaan yang paling hebat, omak dulu-dulu lagi hebat. Dia tak makan sama, dia pastikan semua ahli keluarga dapat makan dulu. Faham tak? Itu dah. Melainkan dia quality checking. Dia makan dulu sampai habis, jadi tinggalkan untuk orang lain makan. Tu ada agak macam tu. Dia try, sekuali try. Kan? Ha, jadi makna tu sistem rumah tangga. Kemudian macam mana nak keluar rumah? Dalam rumahnya cerita ni. Anak pagi-pagi, cuba tengok apa perangai anak kita. Pagi-pagi bersiap nak pergi sekolah, mesti bergaduh dengan mak. Aduh, bono, tertinggallah itulah. Kenapa? Makna sistem kita. Ha, jadi bersedia daripada awal. Jangan kelang kabut. Cara bangun awal. Makna bangun sebelum subuh dah kejut anak kita. Bukan dah azan baru kejut. Sebelum azan dah kejut anak kita bangun. Kemudian dia awal. Kemudian dia sarapan. Macam mana? Baca doa. Doa makan. Kemudian bila siap, pakai stukin. Togo. Buka balik stukin.
Kenapa bah? Buka. Kenapa? Dia dah buka. Tapi nak buat apa ni? Pakai kaki mana dulu? Nampak? Cara. Makan. Tengok TV. Sudah tak makan. Tutup TV tu. Perangai budak kita ni. Dia kalau pek dia makan, dia pek tengok TV je. Entahlah. Koma dia depan TV tu. Yang mama pagi tak jadi macam tu. Dia time 30 pesanan suara, dia jadi macam tu. Time drama swasta atau drama Korea, dia jadi macam tu. Boleh itu dihabis. Sekarang ni kan zaman smart TV. Dia boleh tengok semua cerita bersiri ni satu hari khatam. Kalaulah episod drama Korea yang beratus-ratus episod tu zikir, dah ramai jadi wali dah kan. Setiap hari dia kan takut macam ni. Tu maksud khusyuk tu. Dia khusyuk ni bukan tak sadar. Sampai orang lalu pun topilah. Marah. Tu khusyuk tu. Nampak tak? Tu keadaan sistem dalam rumah kita. Makan macam mana. Nampak tak? Kedua, saya sebut tentang kunci pejabat. Maksud tengok kita kerja apa. Kalau lawyer, pejabat lawyer tu lah pejabat. Kalau dia meniaga burger, stall burger tu lah pejabat. Kalau dia meniaga online, atas katil tu lah pejabat dia. Sambil baring-baring perempuan dia meniaga ni. Kan? Jadi, maksud dia, carilah rezeki yang halal untuk keluarga kita. Baru boleh bahagia. Kadang-kadang kenapa tak bahagia? Salah satu rezeki yang masuk dalam rumah kita tidak berpunca daripada rezeki yang halal. Nabi dah pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Jangan risau. Yang halal itu cukup. Jangan risau. Tu yang kadang-kadang orang perempuan kan, dia bayar bil, dia bagi duit ni, dia main kutu pula. Adalah yang main kutu tu, bagilah duit kutu. Kemudian bagi pula duit yang dia bayar bulan-bulan nak beli beg tangan, dia tak beli sekaligus, dia bayar sikit. Kemudian dia bagi pula duit belanja sekolah anak pun dia bagi. Dah bagi-bagi-bagi, dia beli pek gaji tu kan. Apa sebab berlebih lah duit ni? Tengok-tengok semua dah bayar lah. Nampak lah kan? Mana rezeki Allah bagi kan? Rupa-rupa tertukar beg duit. Beg duit lelaki dia terbawa kan? Dia demi kasih sayang, beg duit sama orang mana. Sama rupa beg tu. Cuma gambar pun sama dalam tu. Gambar suami, gambar isteri sama. Dah suami kat pejabat tak cukup duit, dia mana lah pergi duit dia ni. Bayar-bayar tak cukup pun bertukar agak kan. Tak ada lah, benda tu jarang berlaku lah kan. Tetapi makna nak beritahu, Allah akan bagi rezeki kat kita. Saya betul-betul saya paling saya respect Tabib Spring kan, makcik cleaner. Makcik cleaner ni, dia kerja dekat, tak kisahlah mana-mana. Ada satu pejabat tu saya berbual dengan makcik ni, berbual-bual. Dia ni yang kerja cleaner ni, susah nak mengulah tuan-tuan, susah. Dia memang ada jadual lah, sejam ke dua jam sekali dia akan masuk bilik air tu. Kemudian sejam ni pula, dia mop pula koridor tu. Dia buatlah kerja dia. Menyapu dia, kutip sampah dia buat. Dah ada jadual. Dan pengawas dia sekali tengoklah. Dan dia waktu rehat dia, dia duduk dekat bawah tangga, dekat tempat bersangkut penyapu-penyapu tu semua. Dia berbual dengan kawan-kawan. Wih, dah masuk time dah. Dia pun masuk pakai uniform yang balik, dia pergi buat kerja balik. Tapi bila tanya kan, gaji sebulan dalam 700-800 ya sebulan. Dan dia tak pernah pun bercita-cita dalam kepala dia, satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tak ada. Tak ada. Tak ada dah heboh nak naik pangkat dah. Tetapi duit dia tahu, 700-800 yang dia ada ni, dia nak bantu suami dia, meringankan beban suami dia, berkat. Dan yang paling ajaib sekali, anak-anak semua menjadi. Sebab amanah. Cukup. Tu sebab kita nak cari rezeki yang barakah. Apa maksud barakah? Selalu sebut lah, rezeki yang berkat kan, barakah. Apa maksud barakah? Saya jawab. Apa maksud barakah? Pondok Sat Kazim. Jawapan ni. Maksud barakah ni adalah kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan berkembang. Itu maksud berkat. Dapat duit 800 bagi belanja anak pergi sekolah. Pandai pula budak tu. Dah lah pandai. Nombor satu tiap-tiap tahun. Jadi pengawas pula. Jadi kebanggaan sekolah. Menang sana, menang sini. Masuk universiti. Ya Allah, berkembang-kembang-kembang macam tu. Dengan yang sikit tadi. Ada yang berpuluh ribu masuk kolej. Bangang melantun.
Ponik dah abah hantar dan ponik je duit nah. Apa otak kau ni letak kat mana? Ha, abah itu pun mulut satu hal tu. Budak tu bukan bangang. Kemahiran ni mungkin benda lain. Kepandaian ni mungkin benda lain. Dia tak pandai baca, tak pandai ni. Rupa tahfiz Quran. Anda, contoh. Dia mungkin tak pandai ni. Rupa ada segala bab karen ni pandai. Tak kira lah. Aircon, kipih, yang elektrik-elektrik ni semua dah anda. Sampaikan semua, tarik dia. Kau cari dia. Dia mesti boleh settle. Dia tengok pun dia tahu. Kipih tu belum on switch tu. Ha tu yang tak berpusing tu dia kata ha, dia dah tahu makna dia dah tahulah masalah-masalah dalaman ni boleh tahu macam doktor lah heran gitu kan kadang-kadang dia pegang sini ya. Oh ni ada bengkak ni ada tonsil dia kata sini ah takkan dia tahu ah sakit tonsillitis dia kata tahu dah ha ya, ya tu belum cerita dukun gitu topuk tiang dia tahu dah siapa apa penyakit eh tu lagi ana tu saya tak nak cerita. Pum, ada orang buat. Ha, tu tak teraya tu. Ha, tak teraya kan. Ha, tapi janganlah suruh dia ambil benda tu. Tu belajar. Betul. Nak ceritakan kadang. Tu sebab anak-anak kita ni tak pandai. Jangan kita bodoh-bodohkan dia. Tu sebab orang dulu-dulu. Budak tak pandai. Dia cakap apa? Bertuah punya budak. Ni marah macam tu. Doa. Bertuahnya budak. Pandai betul kau kan. Amboi. Bukan main lagi kau. Bukan main pandai lagi. Doa. Baik-baik. Mana dulu bangang mangkuk tingkat. Mana ada? Kan, semua dia maki. Tak, jangan. Cakap tu doa. Yang baik-baik tu. Ha, jadi makcik tadi, yang saya kata makcik cleaner tadi. Anak menjadi. Sebab duit amanah ni, duit ni apa berkat. Amanah dia jaga, dapat duit yang berkat. Makcik cleaner ni saya pernah jumpa kat satu sekolah tu. Bayangkanlah. Najis tu dalam singki. Ha, najis dalam singki, cuba fikir. Masalah singki tu tinggi. Macam mana dia boleh sampai situ? Makna ada ikhtiar. Mengangkir elotak situ. Melintang. Ha, bayangkan orang lemah jantung nak basuh muka. Tak terperanjat kau tengok. Saya wallahi, wallahi ni cerita dalam masjid ni saya sendiri nampak. Kat satu sekolah, saya tak nak sebut sekolah mana. Makcik tu cakap apa? Tak apa tak apa nanti makcik bersihkan eh. Bersih. Bayangkan kalau tu mak kita. Fikir. Mulia nak mulia kerja dia. Sebab dia membersihkan untuk pastikan orang selepas tu selesa. Tu kita kena fikir. Memang kita fikirkan benda tu kotor memang ya. Tetapi membersihkan kotor ni kalau tak ada kalau semua orang tak buat siapa nak buat? Ha, nampak tak? Tu dia cari rezeki yang halal. Meniaga-meniagalah. Meniaga. Tapi jangan nak dongki. Niaga, niaga cara Nabi. Orang kita ni pula perangai meniaga, dapat seorang niaga karipap sampai ke hujung karipap. Karipap. Ya, macam tu ha kan. Seorang cakui tiau dia pun cakui tiau, cakui tiau pucung tu. Kan? Ha, mula dia semua mengaku cakui tiau Penang. Cakui tiau Penang, cakui tiau Penang. Buatlah lain sikit. Cakui tiau berdarah tu. Rumah eh berdarah kenapa lah? Berdarah dak sadap eh. Wah, kan? Cerita. Rupa dia punya dia masak tu merah-merah sikit. Cubalah kreatif, barulah ada daya tarikan. Itu siapa yang open house ikan kelah lelah tu. Ha, lepas tu ikan apa? Asam pedas meraung. La ilah meraung pedas mana sah pedas itu. Entah kan? Itu ni bila saya ceramah ni kan pergi macam-macam tempat kan macam-macam makanan jumpa. Saya hari tu ceramah kat Sarawak kan. Ada satu tempat lah saya ceramah. Ya Allah jauh hei. 4 jam dekat 4 jam perjalanan ke jalan apa? Highway yang belum siap ni pen-pen Borneo tu kan tengah buek kan. 4 jam macam tu. Kita 4 jam highway tu pun dah ponek. Ini sampai sana ni Allah naik moyang lapai. Bulan puasa. Apa hidangan ni buka puasa? Obo-obo hidangan. Ha? Mana pernah habat semakan obo-obo? Tolan ni lah. Sikit terpik roh. Obo-obo. Lepas tu bubur podeh. Sampai ke maghrib, sampai ke isyak tak jumpa podeh. Dia memang bernama bubur podeh. Tapi kek dia podeh lah kek. Sudah makan sikitnya. Sedangnya. Wah ustaz, sikit makan ustaz. Saya memang buka tak makan banyak. Ha, contoh ayat lah kan.
Kan? Nah, sebab kena ikut Nabi. Nabi ajar kita jangan mencaci makanan, jangan mencocok makanan. Tak sedap ke apa, jangan komplain. Dahlah makan pri banyak sekadar. Kan? Contoh hai masjid ni buat makan-makan, janganlah kita balun pula, kan? Jangan kita balun. Ya, tak apa bondo, duit kita bayar mahal. Tapi itu ada kodokut, tak apa bondo masa. Ini mesti order mihun ke orangnya. Memandai dia. Buat-buat cerita. Kan? Ha. Jadi, itu yang kedua. Dan lagi satu lagi, kalau nak tambah keberkatan pula. Bila kata tadi kan, mencari rezeki yang halal, nak tambah lagi perisa keberkatan tu. Sedekah banyak-banyak. Ajar ahli keluarga kita sedekah. Bila ibu bagi duit belanja RM1 sehari, dalam 20 sen tu cuba bawa, cuba sedekah. Ha, contoh malam ni kan, malam ni kita sedekah. Kita nak sedekah sebab apa? Kita nak kutip dana untuk untuk apa, memasang PA system kan. Sistem pembesar suara Masjid Al-Salam. Ha. Pembesar suara, bayangkan selagi mana imam tu pakai. Kita dapat pahala mengalir. Janganlah kita risau. Kok meninggal pun imam tu? Bukan saya minta imam ni meninggal tu. Ini contoh lah kan. Ganti imam lain, dapat pahala. Berterusan. Berpuluh-puluh tahun, insyaAllah. Cari kualiti yang elok. Kan? Ha, kita jangan kira-kira. Ha, mula lah bagi alasan, pakai kain ustaz lah. Tak buat wallet, nyampah dengar kan. Tak ada duit, bagi jam tu. Nak sumbik jam tangan. Jam pun tak bawa. Handphone tu format yang saya siap. Masuk dalam tu. Pandai lain tolak kat kedai Cina. So. Sedekah bagi banyak. Yo, hari tu saya bukan nak cakap apa lah. Orang Islam ni sebenarnya kuasa bersedekah ni. Ya Allah, handa orang Islam ni. Hari tu saya dengan abang Samsul Rau-Rau. Dah ada lah Samsul Rau-Rau. Dua Samsul sudah ni. Belum ni dah. Ha, tu next program. Saya dengan abang Samsul Rau-Rau buat dekat MSU Syahlam ni. MSU malam majlis makan malam sempena nak kutip dana pembinaan satu masjid di Kelang. Jumlah dana yang nak dicari ni 9.6 juta. Saya cakap dengan Abang Samsul Rau-Rau, tak bila dapat entahlah ni bang. Lama banyak betul nak eh. Rupa-rupa malam tu rupanya bukan program pertama dia. Dia dah lama start jalan lah. Rupa-rupanya tinggal lagi 800 ribu yang belum cukup. Maknanya 8 juta lebih dah ada duit orang Islam menyumbang, nampak? Jangan itu, jangan pandang kocik tu. Kita bagi 500, kita bagi 100, ni bagi 50, cuba campur 8 juta. Tapi malam ni kalau bagi singgit lah, make 8 juta tu. Singgit yang menyerangkan. Ha, cubalah, bagilah lebih sikit. Baru dia biar sampai terasa tu. Ha, sampai terasa ke hati. Bila bagi tu borek, ha, elok tu. Kalau bagi tak rasa apa, ah ha, tak feel. Pembesar suara sampai ada tu, sampai punya garang lah. Dia tanya je ke masjid, berapa nak ni? Cuba cakap. Pembesar suara ni nak berapa pakai? Cuba cakap. Wah, dia pun dalam kita anggaran lebih kurang berapa? 50. Kita dalam 50 ribu lah tuan. 50 ribu! Nah, ambil ni lah permulaan. RM50. Dia punya tanya garang tadi tu. Kan? Ha, tapi... Ha, bagilah lebih. Bagi lebih. Iyo, kadang-kadang kan yang paling baik sekali apa tau. Itulah yang ni saya niatkan untuk arwah abah saya. Ha, ni ha, ni saya bagi tak adalah banyak tuan, saya bagi 10 ribu je. Wah, macam tu ah. Baru terangkit kau ni mengigil imam nak tulis resit dia tu. 10 ribu bagi dia kan? Iyo, tuan-tuan. Orang kayu-kayu ni tuan-tuan lain macam tau. Ha, tuan-tuan masuk kategori mana? Kayu ke biasa-biasa? Ha, mulalah ayat yang biasa-biasa. Kita ni kan, kalau apa kita jawab, semua malaikat catit tu. Wah, dengar kau banyak duit kan? Jawab, alhamdulillah. Jangan jawab, ada sikit. Oh, ma'ayat. Banyak sikit kau bahas. Nampak tak? Ha, banyak dengar, duit kau banyak. Mana ada? Ha, tu lagi seko. Tak ada pula kau bahas. Wahal ada tadi ni. Ha, jadi kalau orang cakap, walaupun tak ada, cakap alhamdulillah. Ya, senang. Itu ya. Sikit kau banyak kau, alhamdulillah. Ya. Kan nampak tabung, jangan ni. Biar dia rasa, mah, tak perganyat. Cari-cari lah. Cari-cari duit lah. Dia tarik, sap, masuk. RM10. Lepas tu orang belakang, kau tu. Dia kau tu. Ha? Dia hulu lah duit. Sabarlah, tak sabar dia ni. Ambil masuk RM100. Dia kawan tu, RM100 bagi orang belakang ni. Anda apa tu? Dah habis semayang tu. Bang,
Tanyalah abang, bagus abang, abang boleh bagi 100 ya? Eh tak adalah. Yang tadi itu duit abang masa raba-raba tadi terjatuh, saya lepaskan duit 100 itu. Rupa duit dia juga. 110 dia bagi gitu. Manung balik eh. Lah duit saya kata dia tu. Iyo, saya pas kat abang tadi suruh ambil balik. Dah abang masuk dan tabung lah, mana lah. Manung kawan tu. Kan? Iyo, tambah keberkatan. Sedekah bagi banyak. Ingat tak kisah, saya ulang lah. Kisah penarik beca di Indonesia. Di Indonesia, penarik beca. Pengayuh beca, tarik beca lah. Pengayuh beca ni dia bawa. Dia tak tahu nak sedekah macam mana. Dia susah, duit tak ada. Jadi dia berazam setiap hari Jumaat dia akan bawa passenger, penumpang. Dari botol dia ni cakap ni 9 kan. Dia bawa penumpang hari Jumaat dia tak ambil bayaran. Macam tu cara dia nak sedekah. Dia kayuhlah bawa orang tu, hari ni sedekah. Ada seorang perempuan kayu naik beca dia ni. Bila dia tanya berapa bayaran hari ni saya sedekah. Orang kayu ni tak percaya. Macam ni punya susah nak sedekah apa benda eh. Mesti dia tak nak duit dan dia menyangkakan orang tu tak nak terima duit dia. Dia sangka buruk dengan orang tu. Maka dia target minggu depan hari Jumaat dia nak tunggu. Botol ke setiap hari Jumaat dia sedekah. Kali ni dia naik beca yang sama, dia suruh bawa tompet. Memang jauh gila. Gila pun tak jauh macam tu. Memang jauh lah. Bawa jauh. Sampai tompet tu, dia tanya, berapa? Dia bila dia tanya berapa, dia jawab, hari ni hari Jumaat saya sedekah. Terkejut orang kayu ni, makna memang betul dia sedekah. Boleh tak kau tolong aku satu perkara? Apa dia? Tolong bawa aku ke rumah kau. Dia. Eh kenapa pula? Bawa ajalah. Dia pun bawa kayu sampai ke rumah dia. Inilah rumah aku. Masuk dalam, dia tengok rumah yang uzuna dah. Tengok isteri dia, seorang. Tengok anak dia, dua orang. Lepas tu dia kata, menitis air mata orang kaya ni. Sesungguhnya engkau boleh bersedekah bersama dengan kefakiranmu. Sedangkan aku yang kaya ni pun tak boleh nak buat macam mana yang kau buat. Maka mahu tak kau bantu aku dalam bersedekah? Mahu tak kamu? Dia kata. Macam mana pula? Kau janji tu kau mahu tak? Mahu dia kata. Aku nak bantu. Kalau kau nak bantu, kau terimalah sedekah aku. Aku nak bawa kamu berdua, suami isteri dan anak-anak, ikut aku. Kita sama-sama ke tanah suci. Nampak Allah Ta'ala bagi. Dia pun tak pernah mimpi nak pergi Makkah, pergi Madinah. Dapat dia pergi. Nampak? Tu kadang kita tak tahu. Kategori orang susah, dia akan sebut, apalah yang kita nak makan hari ni. Tu orang susah. Orang kaya, ke mana kita nak makan? Tu orang kaya. Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi bukan tu lah cerita. Tak. Saya tak cerita. Tu tu orang. Bukan tu. Makna kalau kita dah biasa sebut, bang, malam ni nak makan kat mana? Tu dah masuk kategori orang kaya. Jangan kita pandang miskin ni lagi. Tak nak. Tu kaya lah tu. Mak ayah kita makin, cuba tengok. Makan apa yang ada. Dapat makan ayam ke handa mana dah bulan tu. Hui, malam ni ayam. Tak sabar nak makan malam kan? Dulu, kita kejap-kejap tinjau bawah tudung saji tu. Apa lauk ada? Hui, malam ni ayam. Nampak? Dulu, budak sekarang dah tak heran. Hari-hari ayam. Kan? Ikan pun tak heran. Kan? Apa pun tak heran. Sebab dah terlampau banyak makan. Orang kaya. Nampak tak? Nak pucung, beritahu lah. Macam-macam pasar raya ada. Dalam tu macam-macam bono menterarah ada. Semua makanlah apa nak makan. Betul tak? Sekarang. Orang dulu tanya yang Jawa-Jawa ni. Siapa Jawa? Angkat tangan. Tak mengaku lah Jawa dah tu. Menyampah lah tu kan. Saya pun ada darah Jawa. Orang Jawa ni dia paling suka sayur bening. Kan? Sayur bening, sayur air ni. Betul tak? Sampaikan sekarang bila kalau mak dia ada lagi dia cakap, mak tolonglah buat sayur bening tu mak. Dia suruh mak dia buat. Dulu orang tu buat bukan sebab sedap sangat, tapi masa tu tu aja yang ada. Nampak tak? Pucuk ubi bukan sebab sedap benar, tapi tu je yang ada, yang senang, yang murah. Potik kemudian dirabui tu kan, kemudian dia cacah lah sambal belacan. Terbayang pula ha. Malam ni dah makan tak? Tanya tu kita orang tanya.
Tak, kalau ada makan makruh ceramah lelama ni kan, ha, macam tu, ha, jangan risau. Saya insyaAllah saya ceramah tak lama dah tuan-tuan, insyaAllah. Ha, tapi insyaAllah saya tu, saya cubalah ikhtiarkan bawa Abang Syamsul Gawa kita baik dua Syamsul. Sebenarnya dalam TV tu sepatutnya tiga Syamsul. Ha, sepatut tiga Syamsul. Nah, tapi satu Syamsul lagi last minute tak dapat. Syamsul Yusuf nama dia. Ha, patut dia ada sekali. Tapi dia masa tu tengah sibuk nak siapkan munafik. Munafik dua kan. Ha, cakap, okey tak apalah. Siaplah. Tu sebab kami lah sibuk dua Syamsul tu yang kami berdua tak dapat masuk dalam munafik dua tu. Wah, konon ni lah. Ha, jantar kan. Ha, aduh. Saya pun cakap dengan dia, tahniah lah Sul, kata. Tahniah. Saya cakap dia, tahniah lah Syamsul atas kejayaan munafik dua. Saya cakap kata kan. Terasa macam tahniah kat diri sendiri. Sebab ni tahniah Syamsul. Macam cakap kat diri sendiri tu, macam tu kan. Tak, sebab apa saya kata tahniah kat dia? Sebab bila dia buat filem-filem macam tu, mengenengahkan ayat-ayat Quran. Benda ni yang kita nak. Saya tengok sendiri kat kedai mamak. Kat kedai mamak, budak-budak kita tengok cerita hantu Conjuring. Cicenia ni, cicenia. Dia tengok. Lepas tu dia boleh cakap, tunjuklah salib tu. Dia lah yang cakap. Ha, apa kegila ya kan? Nampak tak? Ha, itulah. Tapi kadang budak kita tengok wayang, tengok tu kadang cara tu tak kono. Tengok wayang pukul 6:30 tengok. Keluar-keluar dah isyak. Ha, dia lagi munafik daripada cerita tu. Aduh salah kan? Aduh cerita kan? Ha, barakah tadi ya. Ha, jadi itu kunci, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Kunci kereta, ke mana kita nak pandu keluarga kita? Sistem macam mana kita nak bawa? Sistem yang terbaik, dah tentulah syariat Islam. Tu yang terbaik eh. Semua Islam. Sistem perbankan, Islam. Insurans kereta, motor kita, semua pakai takaful. Contohnya, insurans takaful Islam kita pakai. Sistem perbankan kita, tengok balik akaun anak-anak kita, akaun kita. Masih lagi pakai konvensional ke macam mana? Tengok balik. Ha, duit gaji kita, betul lah panel, tempat kerja kita, panel dia mungkin bukan bank yang berkonsepkan Islam. Mungkin, mungkin pembayaran, kadang-kadang ada bank tu dia bukan bank Islam pun. Tetapi dia pakai sistem Islam, tak apa. Tapi kadang rupa-rupanya sistem gaji dia tak pakai pun sistem perbankan Islam. Macam mana? Maka dia convert. Tapi kalau saya tukar Ustaz, kalau saya tukar, kan dia punya tu, jadi saya akan dapat gaji lambat dalam 3 hari lepas tu baru dapat gaji. Tak apa lambat, tapi sebab kita nak menghalalkan duit yang kita cucuk pada setiap bulan. Ha, ada yang sebut tu memang betul lah sistem Islam ni tak ada apa, tak ada interest, tak ada riba, tapi dia ada charge perkhidmatan lagi tinggi, lagi baik pakai bank biasa, dia cakap tentu. So dia mengucap balik semula. Sebab ni hukum Allah ni. Nabi dah beritahu segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang, Nabi beritahu ketika dalam khutbah terakhir Nabi. Jadi mana kena fahamlah. Nabi dah suruh, apa lagi kita cakap, siapa kita nak dengar? Kalau Nabi cakap pun kita tak nak dengar, macam mana? Ha, tu dia penting, rezeki yang halal penting kan? Ha, jadi pemanduan kita, kita nak bawa arah tuju ke mana keluarga kita. Keluarga yang bersemayang, ta'dibu auladukum bisalasati asya', Nabi kata, didiklah anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Macam mana cara sayang Nabi? Pertamanya, Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Selawatlah ke atas Nabi banyak-banyak. Kedua, buatlah apa yang Nabi gemar buat, hidupkan sunnah Nabi. Itu yang pertama. Ha? Iaitu sayang Nabi. Kedua, bihubbi ahlihi, mencintai ahli-ahli keluarga Nabi. Siapa ahli keluarga Nabi? Ha, macam mana kata sayang? Kona pun tidak. Isteri-isteri Nabi, siapa? Siti Khadijah, Aisyah. Dua tu ingat. Ha. Ramai lagi. Kan? Anak-anak Nabi ada 7 orang. Siapa dia? Ontah. Pun tak ingat. Cucu-cucu Nabi, Hasan Husin. Itu dia ingat. Jadi makna kata, kita kena sayang ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiganya, bikira atil Quran. Dengan membaca Al-Quran. Anak-anak kita tu sebab orang dulu-dulu taruk macam mana susah, dia paksa anak-anak pergi ngaji.
Dulu bawa plastik kan, bawa kapal macam mana pergi ramai-ramai pergi. Kan? Dulu kalau paling handa tu dapat penunjuk ni, duri landak tu. Bolang hitam tu lagi tobal diukur siapa punya. Berlubang-berlubang Quran tu dicucuk eh. Nak tanda dekat ain ni kan tak kan? Budak sekarang mana dah jumpa duri landak ni penunjuk mana ada? Dia main scroll. Dia ngaji scroll. Kan? Ya. Sekarang ni Quran canggih sangat tu. Tokan keluar nak qari mana baca? Nak imam mana punya bacaan? Zab. Said Al-Ghamidi, pap dia baca. Dia tokan mengaji Quran tu. Dia tak ngaji, Quran tu ngaji. Ha tu penyakit kan tu. Orang bagi dia mengaji supaya kita ikut dia bantai dengar sampai lalap. Apa tak? Suruh anak mengaji dulu. Tapi marin kan tak apa kono kan tanya orang-orang lama. Asal mengapa mengaji mesti lalu kubur tak apa kono eh kan? Rumah ustaz ni lah yang mengajar ngaji ni panjang sebelah kubur. Kan? Dia ingat mati. Kan? Tapi itulah pentingnya mengaji. Kan? Apa ialah belajar. Hari tu bulan puasa kan dah tengok. Semua tadarus. Macam-macam ragam tadarus ni. Ada yang main lontong dia baca. Orang ngaji dia nak ngaji. Orang bagi kemplekat dia naik kemplekat. Kan? Bila tadarus tu saya cakap tak salah kalau kita bangang mengaji. Tapi kalau tiap-tiap tahun bangang memang salah gitu. Faham? Nah tahu gitu tak pandai. Pergilah belajar. Jumpa ustaz-ustaz. Ni ada kat sini mana ada baik kelas ngaji. Ada kan ustaz datang sini belajar ngaji. Belajarlah. Belajar. Kan Ustaz Piramli dah ajar dalam kitab Pendekar Bujang Lapuk. Masa tu Ustaz Zahrus Yatimah ngajar. Ada seorang murid jawab, jin mata toncet kau bah kan? Makno masa tu kita golak kan, kita boleh golak tengok orang tua-tua tu belajar. Rupa hari ni tak heran orang tua belajar ngaji. P. Ramli ni dia dah nampak dah melangkaui zaman dia dah cara dia berfikir tu. Benda tu berlaku. Kan? Canggih. Sekarang ni orang boleh pula belajar secara viral apa secara apa nama tu? Secara ni lah, secara maya lah. Ustaz tu daripada rumah dia. Dia daripada rumah dia ni. Wah, dia baca. Dia ustaz tu dah kata, salah tu. Ha, tu panjang. Kono pula lain tak berapa elok. Potang karang baru tahu bono tu panjang. Kan? Dia pun dah tak tahu mana satu panjang, mana satu pendek kan. Ha, yalah, dia hang lah, dia hang. Okey tak ni ustaz? Ha, diam ni okey lah ni. Eh, kawasan ni lain tak tahu. Ha, tak kisahlah. Belajar. Optimumkanlah cara kita kan. Anak kita suruh dia belajar. Kadang-kadang kita tak menangis, anak kita tak belajar ngaji. Kita tak menangis, anak kita tak semayang. Kita tak menangis, isteri kita tak tutup aurat. Kita tak menangis, suami kita tak jaga bab semayang ni. Kita tak menangis, suami kita tak kena huruf. Tapi kita menangis tak kala zaman ni terkeluar daripada Gegar Vaganza. Kita menangis tak kala tengok drama Korea. Kita menangis tengok Hindustan, Shah Rukh Khan. Kita menangis tengok artis-artis ni berlakon. Menangis. Menangis untuk benda-benda yang tak ada pedah. Kan? Menangis sebab isteri tak pakai tudung. Betullah. Yang pakailah tudung ya. Janganlah susahkan abang. Abang ni harap benarlah kau taat. Abang, pakai tudung tak mesti tak baik tau. Wah, tu ayat kan. Ah, tu semua penyakit tu kan. Ya. Tapi kalau kita dah togoh-togoh, cuba lagi, togoh lagi. Ada orang tu, I belum nak pakai tudung lagi sebab I belum dapat petunjuk. Itu seko lagi. Apa Quran tu belum cukup besar kau nak jadi petunjuk kayak kita? Kan, kau nak petunjuk macam mana? Pada orang kita ni, ayat dia dia kata apa? Belum sampai sahu. Apa maksud sampai sahu? Aksiden terbalik kereta, hidup lagi. Ha, itu sahu tu. Ha. Terbalik kereta kau hidup lagi untung. Baiknya kau hidup mampu tahu macam mana. Macam tu fikir. Kan? Pakai tudung kan elok. Ada pula pakai tudung fashion ni pula. Pakai tudung kau main lawa. Nak berhenti azan kau? Azan dulu kau apa tak? Tu dah berbunyi tu azan tu kan? Okey.
Ha, kita sambung ya. Sampai mana tadi? Oh pula dah. Ha? Kunci kereta ya. Sistem kan? Ha, sistem dalam rumah tangga kita kan? Ha, jadi macam mana cara yang kita nak kan? Ha, kita tak sedih anak-anak kita ni kan, tak semayang tak apa, tapi kita lebih kata sedih pada benda-benda hiburan dan sebagainya. Kau tu kena ubah benda tu. Jangan biar anak-anak kita hari ni cabaran yang paling besar. Anak-anak budak sekolah rendah hari ni. Menurut kajian, anak-anak kita sekarang sekolah rendah, kegilaan dia adalah gila kat YouTube. Ha, kan? Bapak budak dengan mak budak jangan cakap lah. Tapi budak tu sendiri. Kocik-kocik lagi gila kat YouTube. Dan yang paling bahaya sekali YouTube ni, kita dah habis tengok tu, dia boleh upload sendiri selepas tu. Automatik. Auto-upload. Ha, tu sebab bahaya. Kadang-kadang tu yang kita heran tu, anak-anak tu dia boleh tengok orang main game tu. Dia tak main tu, dia tengok orang main game. Ha, ada tak anak kita macam tu? Dia tengok anak, dia tengok orang tu main game, abah atau aku. Daripada kau tengok orang main game, baik kau main. Dia orang ni profesional ni, bah. Iyalah, tak kira lah profesional tak profesional. Kenapa kau tak main? Kau tengok, apa benda? Ah, abah tu tengok bola, abah pun tak main. Ha, nampak? Ha, dia jawab macam tu pula kan? Ha, jadi, itu dari segi sistem. Okay, seterusnya, setelah kita tengok dari segi kunci kereta, keempat, kunci syurga. Bila sebut kunci syurga, hidup kita ni atas dunia ni sementara. Tu paling penting kena ingat. Ayat kita yang kita tak habis-habis sebut daripada hari tu, tiba-tiba. Tiba-tiba dah pencen. Tiba-tiba dah puasa. Tiba-tiba dah raya. Tiba-tiba macam tak sadarlah hidup itu. Tiba-tiba dah penghujung puasa. Tiba-tiba. Tiba-tiba orang nak pergi Makkah balik dah. Tiba-tiba. Tiba-tiba anak dah besar. Tiba-tiba, tiba-tiba. Dan akhirnya tiba-tiba dah tua. Tiba-tiba dah tua. Kan? Tu sebab Nabi sayang benar kat kita ni. Nabi doa minta umat dia jangan bagi umur panjang-panjang. Logik kita fikir kalau Nabi sayang kita betul-betul, kalau kita fikir logik lah. Kenapa Nabi tak biar kita umur panjang-panjang? Senang. Tak, Nabi minta umur tak panjang supaya kita boleh bajet lebih kurang umur kita macam mana. Cuba tengok orang-orang lama yang ramai datang masjid. Tak, jangan malu. Jangan malu. Kan? Orang-orang tua datang ke masjid. Memang belia tak ramai. Yang ramai beliau. Bila datang ke masjid, sebab apa? Kita semua dah lepas. Ini maksud Nabi kata jangan minta umur panjang-panjang. Kita kerja dah. Kerja merantau merayau satu Malaysia semua dah pergi. Luar negara pun dah pergi. Macam-macam kerja dah buat. Anak dah kita besarkan seko-seko. Kita besarkan sampai dia kahwin beranak pinak dah. Kita apa lagi nak kerja? Kita tahu kita di penghujung usia. Kita ibadah banyak-banyak. Sebab Nabi sayang kita. Bila umur kita dah 40-an, 50-an, kita datang Masjid As-Salam, maknanya botol dah langkah kaki kita. Nah, itu sebab Nabi sayang. Hidup kita sementara. Jadi kita kerja ibadah kita banyak-banyak. Hidup dalam dunia ni nak kerja tiga perkara. Pertama, kerja hidayah. Supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Yang kedua, kerja maghfirah. Sebab minta ampun dengan Allah, kita sadar kita banyak dosa. Dan yang ketiganya, kita kerjalah yang disebut sebagai rahmat daripada Allah. Dan nak dapat rahmat Allah ni tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Ibadah banyak-banyak. Nak masuk syurga, semua nak masuk syurga. Tapi ibadah kita kena banyak. Rajin ibadah. Rajin-rajin kita beribadah. Dan nak mencapai kesempurnaan ibadah itu, ada ompek pula perkara. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak main main ikut-ikut. Tak boleh lah. Kena belajar. Dah tu tua ni belajar. Tak apa. Lambat tak apa belajar. Dicabut nyawa kita tengah belajar, Allah tahu kita tengah usaha. Mesti dengan ilmu. Tak pandai mengaji, belajar ngaji. Semayang, belajar semayang. Ni main belasah yo. Angkat tak habis pun macam-macam pesen. Allah. Ada orang tu, Allah. Allah. Allah tak dapat dia dah. Ada orang tu pula, Allah tarik belakang tu. Allah tarik belakang. Buat ke depan, bu sampai. Ada.
Ada orang sekali tu, Allah, lupa lah tarik belakang, balik semula, la ilaha illallah. Ada orang, Allah, tarik lah depan, dia ni guru silat. Cenya tarik depan baru sampai. Bukan orang sini dan tempat lain. Kang ada pula cikgu silat sini marah kan. Dia macam-macam cara. Belajar. Okay, takbir tu kan, ibu jari ni kena cuping. Baru dia sah, yang sekor tu pula. Kawan tu mangsa porang, cuping dah tak ada. Macam mana pula ni? Belajar ilmu. Yang kedua, mestilah dengan ikhlas ibadah ni. Ikhlas. Sahaja aku semain subuh dua rakaat sebab mak mentua aku duduk di rumah. Mana tak ada orang tu dah. Yang ketiga, bila beribadah, perangai jadi lagi baik. Kalau makin teruk perangai, ada masalah dengan ibadah kita. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraraman katsira wasa'a. Barang siapa yang berubah buat satu tu niat dia kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Macam mana pun niat tu penting. Macam peristiwa hijrah Nabi dulu, bukan semua orang hijrah ikut Nabi kerana Allah. Ada yang ikut Nabi sebab perempuan, ada yang sebab nak lari, ada yang ikut Nabi sebab dia nak cari peluang belah sanun, macam-macam. Ya? Jadi itu dia. Jadi bila kita cerita tadi tentang syurga, hidup kita ni sementara. Dunia ni persinggahan sahaja. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Faham tak eh? Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Sampai masuk ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ringkaskan ji'un. Tak ada siapa. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Orang tu dah jorih dekat hospital. Allah. Kita tengok. Dan rasakan tak besok lusa ni. Sadap betul dia bercakap. Dalam dia bercakap tu, dia keluar pada hospital tu, melintih tak pandang kiri kanan, digelek ke teksi tu, dia mati dulu. Sudah yang somput ke atas ni yang macam asin tu dia. Itu sebab kan? Kita tak tahu kita mati bila. Hatta Nabi Yaakob yang rapat dengan malaikat maut tu pun tak tahu mati bila. Kan? Tapi Nabi Yaakob tanya, kau boleh tak tolong aku satu perkara wahai sahabatku? Main-main Nabi Yaakob bersahabat dengan malaikat maut tu. Cuba kalau kita repek kawan dengan malaikat maut. Macam dia punya sombong ala jalan gig pucung. Kau minum dengan siapa tu, dia tanya. Kita tengah minum dengan malaikat maut ni. Kawan tanya, kau minum dengan siapa tu? Kau tak kenal ni siapa? Ni malaikat maut ni tu. Kau buatlah perangai. Cabut. Oh nampak macam tu lah dia punya lagak kan. Weh, masa tu jangan main-main. Pemimpin negara luar pun cari kita. Kan? Dia paling rapat dengan ni lah, dengan malaikat maut kata. Kan? Tapi Nabi Yaakob kan tak boleh tak kau tolong aku. Apa ni? Kau janganlah tauhid cabut je nyawa aku. Bagilah warning dulu, bagilah tanda-tanda. Kau jangan risau wahai Yaakob. Aku akan bagi paling kurang 3 tanda. Gembiralah hati Nabi Yaakob. Tapi tak disebutlah tanda tu apa. Tunggu. Setiap kali datang kau datang ni nak ziarah aku ke nak cabut nyawa ni? Wahai Yaakob, aku datang nak ziarah engkau. Datang nak ziarah engkau. Sampailah satu ketika setelah berapa lama, kau datang ni nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Wahai Yaakob, sesungguhnya hari ni aku datang nak cabut nyawa kau. Terkejut Nabi Yaakob. Kau khabar marin? Ni translation tau. Apa tahu nak bunyi gambar berat tu kan? Nabi Yaakob cakap, dulu kau kata kau nak bagi signal dulu, kau bagi tanda dulu. Ini kau terus cabut macam mana? Sesungguhnya aku dah bagi dah 3 tanda pada kau wahai Yaakob. Apa tanda? Pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada belum tanda tu? Dah ada dah. Marin bawa kereta jalan jauh semua dah tahu. Selambo yang sekarang pucung perisah alam pun sakit belakang. Bukan jauh mana dah. Ya. Yang kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum? Ada. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Ada belum? Dah ada tiga-tiga tu. Kalau dah ada, standby.
apa susah soalan bocor ni kan? Lainlah kalau ada notis board kat luar tu, senarai kematian minggu ini. Dia update setiap hari lepas Zuhur. Punyu ponoh lepas Zuhur sini. Lepas Zuhur semua berlari tengok luar. Ui, balik-balik, nama kita tak ada. Macam tu lah, macam tu lah. Ha, kan? Nama kita tak ada, balik. Ha, kalau macam tu lah kan. Sekali tengok, ui, nama kau ni. Atas sekali, bila tu? Besok, besok. Masuk dalam, dia jumpa imam. Tolong mam, tolonglah mam. Tolong doakan mam. Minta tangguh mam. Kenapa pula? Saya nak kenduri minggu ni. Lopez tu nak mati, matilah mam. Paling tidak Lopez yang ajak saya mam. Tolonglah mam. Imam pula. Saya tak janjilah. Kita ikhtiarlah doa. Kadang-kadang lulus, kadang-kadang tak. Dia doa, ya Allah. Ni ha, seorang jemaah kita ni minta tangguh, ya Allah. Nyawa kalau ikut besok mati ni. Dia minta tangguh, dia nak kenduri, ya Allah. Kau makbulkanlah dia, ya Allah. Siapa nama tadi? Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kau pergi tengok. Dia pergi tinjau, padam nama eh. Dah nombor dua, naik nombor satu. Cilaku betul, dia nak mati dulu ni. Nak kok macam tu tak apa. Masalah tak macam tu, kita tak tahu. Kita tengok dalam YouTube tu, kita type YouTube tu, sudden death. Kematian tiba-tiba. Tengok berapa ramai orang. Tak ada warning. Tak ada warning. Tengah bercakap dalam baca berita tu, bin tumbang, jatuh. Hari tu kan, tuan guru kita baca khutbah, teh mimbar, jatuh. Nampak tak? Makna Allah nak cabut nyawa kita ni bila-bila. Tu sebabnya, anak-anak murid debat saya, dia buat kajian di USIM. Dia buat kajian kan, di USIM dia buat kajian. Anak murid debat saya kat USIM, dia buat kajian. Lebih 80% pesakit kanser akan meninggal pada hari dan bulan yang baik. Cuba tengok. Cuba tengok kalau ada ahli keluarga kita yang dah meninggal dunia sebab kanser. Cuba cek balik. Dia akan meninggal, lebih 80% akan meninggal pada hari dan bulan baik. Isnin, Khamis, Jumaat, ataupun bulan Syakban, Rejab, Syakban, Ramadan. Cuba tengok. Betul ke tidak? Betul. Cuba tengok. Lebih kebanyakannya tu. Mana tak eh? Doktor cakap kat dia. Minta maaf kak. Situ dah buat macam-macam. Kalau ikut. Ada paling lama pun 3 bulan ni lagi. Kadang doktor bagi estimate. Tapi semua terserahlah pada Allah. Kami dah cuba terbaik. Jadi dia dah tahu lebih kurang 3 bulan ni ada. Soalan bocor. Kita cakap 3 bulan ni tu. Yang bercakap tu besok mampu. Kan, tercokik apa dah mati. Tak, tapi dia yang 3 bulan ni. Apa dia buat? Mak, Alung dah keluarkan duit Alung RM50,000. RM20,000 mak dengan abah pergi umrah ya. Mak buatkan saya punya sekali. Ya, lepas tu mak ni ha, RM5,000 bagi ke Alung, Alung kata nak berniaga gitu. Lepas tu lagi 15,000 ni mak bagi ke rumah anak-anak yatim, bagi sibu-sibu-sibu mak ya. Kalau boleh yang nak wakaf bina masjid tu pun mak bagilah. Lepas tu yang lagi 500 ni mak tolong top up dah. Top up handphone. Sebab apa? Dengan top up tu dia telefon seorang-seorang daripada senarai kontak dia minta maaf sebab dia tak lama lagi nak pergi. Tak bagus ke? Itu kelebihannya. Tapi bukan kata kita minta tau. Tapi bila Allah bagi itu satu sebab. Tuan-tuan nak tahu, darjat manusia ni pahala Allah Ta'ala bagi ada berapa tingkatan. Tingkat yang pertama Allah Ta'ala bagi, Allah uji kita sabar tak dalam melaksanakan ketaatan daripada Allah. Tu darjat yang tinggi. Tinggi darjat. Kita taat semayang, kita taat puasa, kita taat segala perintah Allah. Kategori kedua, lebih tinggi darjat orang yang bersabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ajak maksiat, tolak. Ajak berjudi, tak maun. Ajak mengumpet, tolong diam. Kan? Tapi yang paling tinggi, darjat paling tinggi, dia bersabar bila ditimpa musibah dan penyakit. Allah kata cakap pula. Sadak bana cakap kat pucung. Dalam kitab Muka Syafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali, bila seorang tu ditimpa penyakit, Allah Ta'ala hantar dua malaikat kopi tengok dia cakap apa.
Kalau dia kata, alhamdulillah sakit ni Allah tanda, Allah Ta'ala ingat ke aku, dia sayang ke aku. Allah Ta'ala kata, kalau itulah yang dia cakap, kalau dia mati aku masukkan dia dalam syurga. Kalau dia hidup, aku akan sembuhkan dia. Aku akan gantikan daging dengan darahnya, dengan daging dan darah yang baru. Tapi seandainya dia merungut, apalah, dan ada mam. Poning palo, kajap dah mam, kajap dah mam. Dia marah. Orang yang macam tu, Allah Ta'ala kata, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Macam tu sekali Allah Ta'ala sebut. Mana semua penyakit, semua tu Allah Ta'ala bagi ke kita. Sabarlah banyak-banyak. Baru usik sikitnya, usik pakai jari. Kambing, gaut. Belum makan ni tu. Pegang gaut. Punya taruk lah kan, punya tahap gaut lah. Belum makan nak kena gaut, macam mana kan? Nah, jadi makna kata tu Allah Ta'ala bagi tingkatan yang untuk kita. Jadi makna kata kita ni nak dapat syurga Allah tu cerita tentang akhirat lah. Macam mana dunia ni sementara tu, sebab macam kita R&R lah, tak ada siapa pun singgah ke R&R tapah. Ui cantik ni, dan cadang nak ambil rumah kat sini, tak ada orang gila ambil macam tu tau. Dia tahu tompek tu, bah, driver bus express dia cakap 15 minit je. Kalau kabut lah, yang terkoncing, yang bangai basah, yang minum, kan? Tapi ramai orang tahu dia itu sementara, maka buat cara sementara. Macam Bangladesh, geng Bangla tu lah. Dia tengok makan, dia punya makan membubu nasi tapi kuah kari je. Kok kayo sikit pun dia ambil kontang. Tak ada dia ambil lauk banyak. Zap makan dia pun kojo. Duit dia mana baik? Dia simpan, dia hantar balik Bangladesh. Sebab dia sadar Malaysia bukan tempat tinggal. Dia apa peduli pakai baju merah, seluar biru, kasut kuning, apa dia peduli? Dia jalan dengan kawan dia pegang tangan melintas jalan sama-sama jantan, goli lah tengok kan. Tapi apa dia peduli? Sebab dia sadar Malaysia bukan tempat tinggal. Dia peduli apa orang cakap. Dia jadi jaga, dia kerja taruk-taruk. Tapi balik Bangla, dia kayo. Sebab dia ingat Bangla tempat tinggal dia. Macam tu juga kita teh dunia ni. Jadi macam mana pula tentang akhirat? Akhirat tu kena panggil saya dalam sesi ceramah yang lain. Panjang lah cerita ni. Kena buka cerita daripada dia mula-mula dibangkitkan daripada kubur tu semua. Nak kena cerita tu. Panjang. Tu bagi signal so panggil lagi tu. Ha, sebab nak kena test speaker baru tu. Ha kan? Ha? Ya. Ha. Dah ada speaker. Udah ada. Kena tengah nak bayar lagi. Ha, okay? Dan yang terakhir sekali, kunci spare. Bila kata kunci spare, maknanya kunci bukan satu. Abah ada kunci, omak ada kunci, anak pun ada kunci. Suami mainkan peranan sebagai suami. Isteri mainkan peranan sebagai isteri. Anak-anak mainkan peranan sebagai anak. Sebagai ibu mainkan peranan sebagai ibu. Sebagai ayah mainkan peranan sebagai seorang ayah. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Nabi kata. Jadi makna kata amanah kita sebagai suami, amanah sebagai isteri, amanah sebagai anak, amanah sebagai ibu bapa, mainkan peranan kita masing-masing. Jadi rasa cukup setakat itu. Saya pun lepas ni nak berkojar, bukan berkojar lah, membohong benar bunyi naik kereta. Kena copek, ada satu program lagi di Seremban. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesudian pihak tuan-tuan dan puan-puan datang pada malam ini. Terima kasih banyak atas program yang kita adakan pada malam ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Cuma saya nak maklumkan juga, ada sahabat-sahabat saya datang, ada yang bawa madu, ada yang bawa, ada daripada Sungai Petani tu bawa susu kambing. Susu kambing tohur. Susu kambing ni bukan susu kambing biasa tau. Lain macam. Orang perempuan kadang dia tak boleh makan susu kambing ni sebab bau. Tak, dia tak ada bau sebab dia susu kambing Belanda. Tengoklah berapa harga, saya tak ingatlah. Tapi untuk orang yang gastrik macam saya dengan Ustaz Aslin, memang amal ni susu kambing ni. Sedap susu kambing ni. Nak pula. Dia dalam tu memang dah ada buah tamar dengan badam. Tapi kita blend lagi dengan buah kurma. Pokat sikit macam coconut shake. Masuk dalam petai. Macam orang putih minum susu salju.
Ya. Siapa yang ada masalah gastrik, elok ambil pagi insya-Allah sampai petang okey. Jangan risau. Ha, orang perempuan yang ada masalah hormon yang meraya-raya orang tu kan. Kejap awal, kejap lambat, kejap tah mano poi. Ha tu elok minum susu kambing tu, elok. Orang tua-tua yang sakit sendi, osteoporosis, ambil. Tu bukan barang saya tu, barang dia tu. Tanyalah dia berapa harga. Ni saya sebab saya dah guna tu saya tahu. Tuan-tuan cubalah. Minyak wangi pun ada. Ah tu minyak wangi saya punya. Bukan saya punya lah. Orang rumah saya menego. Pandai ada nego. Orang paling pandai menego kan, suami modal untung dia. Pandai tak? Pandai lah tu. Ah jadu ah, jadu lagi kan. Jadi ada minyak wangi, memang wangi lah, memang lain macam. Saya tadah hidung saya, bau terbaik lah. Untuk apa dia ada bau danis, bau asyat. Boleh tengok lah. Bau dia tahan 8 jam, paling kurang 8 jam atau lebih. Dan boleh bawa solat, insyaAllah. Ha, jadi rasa cukup lah setakat tu. Terima kasih banyak. Minta maaf banyak-banyak. Salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Bergurau-gurau tadi kan, ada yang terlepas cakap dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mudah-mudahan kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Hakikatnya semuanya daripada izin Allah jugalah. Dan jangan lupa pengumuman tadi, siapa tak bawa duit, balik ambil duit. Kita copek segerakan supaya kita boleh pasang dari speaker tu. Dikatakan kalau pasang speaker tu, kalau azan sini sampai seramban dengar tu. Dia punya gema dia tu lah, gema je. Jadi itu saja daripada saya, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.